Shalom. Selamat pagi. Sate pagi hari ini berjudul Subterranean River. Adapun firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 31. Baru-baru ini saya mengunjungi sungai bawah tanah di Filipina yang dikenal dengan sebutan Subterranean River atau Underground River. Adapun sungai bawah tanah ini merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia alam yang baru di Pulau Palawan, Filipina. Situs warisan dunia UNESCO ini memang menampilkan keajaiban. Subterranean River berupa sebuah sungai sepanjang 8,2 km melintasi gua bawah tanah sebuah pegunungan. Untuk dapat masuk ke dalam gua tersebut, turis harus menaiki sebuah perahu panjang yang dapat menampung 10 orang dan digerakkan oleh seorang pendayung yang juga berfungsi sebagai pemandu wisata. Tidak ada pencahayaan sama sekali di dalam gua. Oleh karena itu, penumpang yang duduk di bagian terdepan harus memegang sebuah senter listrik dan menggerakkannya sesuai instruksi pemandu wisata. Yang membuat gua ini begitu indah adalah stalaktit dan stalagmit, yaitu batuan kapur yang bentuknya unik oleh karena mengalami proses alami selama bertahun-tahun lamanya. Ada yang berbentuk seperti kapal Titanic, Bunda Maria, Perjamuan Kudus, kepala dinosaurus, lilin raksasa, berbagai jenis buah-buahan dan hewan, manusia, dan bahkan ada yang berbentuk seperti malaikat. Ajaibnya, bukan manusia yang mengukir batuan kapur tersebut, melainkan semua itu terukir secara alami. Gua ini juga menjadi tempat tinggal jutaan kelelawar kecil. Oleh karena itu, sepanjang perjalanan saya ditemani oleh suara berisik dari kelelawar yang berterbangan. Di bagian terdalam gua ini terdapat air terjun kecil dan spesies kelelawar yang jauh lebih besar. Namun, wisatawan tidak dapat memasukinya karena jalur yang sangat berbahaya, sempit, dan tipisnya oksigen yang terdapat di dalamnya. Sungai di dalam gua ini mengarah langsung ke lautan. Gua ini juga memiliki beberapa jenis fosil, 11 jenis mineral bumi, dan kristal. Tempat ini terletak di pegunungan Saint Paul yang berjarak sejauh 80 km ke arah utara dari kota terdekat, yaitu Puerto Princesa. Subterranean River dipilih menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia alam yang baru pada tanggal 11 November 2011 dan diresmikan pada 28 Januari 2012 bersama 6 lokasi lainnya. Ajaib. Kata itu memang pantas untuk menggambarkan bumi yang Tuhan ciptakan ini. Sungguh luar biasa melihat bagaimana Tuhan menciptakan pegunungan, lembah, lautan, hutan, sungai, gua, dunia bawah laut, langit, dan benda-benda luar angkasa yang semuanya sangatlah indah. Tuhan membuat semuanya dengan sangat sempurna. Tetapi seringkali manusia merusaknya. Hutan dibabat habis, banyak sampah di lautan, polusi udara yang merusak atmosfer bumi, dan semakin meningkatnya global warming yang membuat es di kutub utara kian menipis
akibat ulah manusia. Mari kita belajar untuk mulai peduli kepada alam ini. Jangan merusaknya, karena Tuhan memberikan kepada kita bumi ini untuk dirawat dengan baik dan dimanfaatkan seperlunya saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku ingin menjaga alam ini dengan baik. Aku tidak akan membuang sampah sembarangan, merusak tanaman, atau menyakiti hewan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.